Ini adalah bibit tomat yang tidak lolos seleksi. Dan ini bibit tomat yang telah dipindah tanamkan di polybag beserta cabai rawit juga cabai besar yang telah diseleksi dari pembibitan. Di gambar terlihat bibit tomat ataupun cabai yang mungkin tidak sama besarnya satu sama lainnya dikarenakan waktu penanamannya yang berbeda sehingga hasilnya pun berbeda, bahkan sudah ada yang berbunga. Tidaklah banyak tanaman tomat dan cabai yang saya tanam, hanya sekedar hobi memanfaatkan lahan yang sempit. Keberhasilan di dalam menanam tomat atau cabai tidak hanya ditentukan oleh bibit ataupun pemupukan, namun juga oleh penanggulangan terhadap serangan penyakit, yaitu menggunakan obat anti hama. Di sini saya menggunakan obat anti hama insektisida, yaitu sidametrin, serta fungisida antrakol, di mana keduanya ini bersinergi dalam mengatasi hama serangan penyakit pada tanaman tomat ataupun cabai, yang pada akhirnya kita dapat memperoleh hasil yang maksimal di mana tanaman tumbuh subur dan berbuah dengan lebat.